Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di YouTube channel Candil Kode. Di video kali ini kita akan review aplikasi PPDB online ya. Ini baru ya. Nah, penerimaan peserta didik baru. Nah, sebelum lanjut, biasalah subscribe dulu biar semangat. Untuk mendapatkan aplikasinya silahkan disimak, nggak usah di skip ya videonya. Ini menggunakan klik meter. Kita lihat ada fitur apa aja yang tersedia di dalam aplikasi PPDB ini. Oke, langsung saja. Ini exam mobilnya kita jalankan, folder login. Nah, ini untuk username admin, passwordnya juga admin. Ini adalah dashboard admin ya dari aplikasi PPDB. Nah, ada referensi, data peserta, statistik, pengumuman, log pengguna, pengaturan, terus manajemen user. Kita buka di referensi dulu ya, ini kita lihat ada formulir PPDB, tahun penerimaan, asal sekolah, jalur pendaftaran, bobot jalur. Nanti kalian bisa cek sendiri ini ya. Sedikit saya perlihatkan layout dari aplikasi PPDB ini. Inputan formulir calon peserta didik baru. Formulir. Terus tahun penerimaan ini di setting dulu ya untuk aplikasinya. Oke, status tahun. Terus ada asal sekolah. Ini untuk asal sekolah ya, buat siswa yang mendaftar. Jalur pendaftaran. Silakan diisi ya sesuai kebutuhan. Bobot jalur. Jarak, prestasi. Jurusan dari sekolahnya ya, lihat dari data peserta. Kita
Ya, nah, itu pasti berkah. Statistik mulai aktivitas pengguna. Nah, ini untuk pengaturan sekolah ya. Backup sama restart juga. Terus data. Keren nih. Ya. Tadi pengaturan manajemen user. Admin, panitia, terus members ya. Kita coba buat melakukan pendaftaran ya. Jadi pengumuman tadi munculnya di sini. Kita coba buat registrasi. Ini untuk NISN itu 2 angka ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Kita copy dulu. Langsung loginnya kalau udah registrasi. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard members ya, atau peserta. Pengisian formulir, sama prestasi, upload tugas, terus cetak bukti pendaftaran. Ini berfungsi dengan baik. Tinggal dikembangkan sesuai kebutuhan aja. Nah ya, buat kalian yang mau download aplikasinya, ini kalian bisa cek di blognya di kode yang biasa. Nanti kalian bisa dapatkan aplikasi dari PPDB ini di blognya Candil Kode. Oke, mungkin cukup sekian ya review aplikasi PPDB online ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah berkunjung. Jangan lupa di subscribe. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.